Ta-ta-ta-ta. Wah, lagi rame. Wah, kelas A semua lagi ya. Aduh, kabur dulu dah. Katanya kelas B udah ngebuat semuanya, udah jadi semua ya. Gue mau lihat dulu nih build-nya kayak gimana ini. Katanya sih si Muendi yang buat deh, ini keren banget. Kita lihat. Wow! Wow! Wow, gila keren banget. Berarti kok gue di atas gini ya, ngambang. Wah, kita bisa lihat dunia. Dunia luar. Ya itu busnya semua di situ ya semua. Oke, gue mau lihat yang namanya apa namanya, bangunannya ini ya, bangunannya gue dari kelas B ya. Ini naga-naganya yang habis gue buat naganya. Kita lihat ya apakah jadi luar biasa. Wah, ini build-nya bagus sih, cuman ya menurut gue kayak rasanya kayak kurang gitu ya kalau misalkan kayak gini. Gak tau kenapa kayak naganya jadi kayak ketutupan sama keliling-kelilingnya. Tapi ini bagus sih. Detail-detailnya saya tidak expect mereka buat sebagus ini. Wow. Menarik. Oke, jadi ini ada naga-naganya. Oke. Sekarang gue mau lihat ini kelas B. Tapi naiknya gimana ya? Oke, kita pakai Ender Pearl dulu. Gue mau coba. No. Astaga. Kita coba dulu ya. Nah, kita coba naik sini. Kita coba teleport. Nah, berhasil. Ya, jadi gue mau lihat nih. Oh, di sini terus ada langit-langitnya sedikit ya. Oke. Sekarang kita mau lihat ini. Wow. Bangun. Jujur aja ini imut sih. Cacing besar alas sekali, lucu. Aduh. Oke, gue mau lihat dulu ya ini bawahnya kayak gimana. Tulisan apa tuh? Terus di sini nggak ada fall damage. Oke. Ini apa, cacing besar Alaska? Wow. Ini sekarang berarti artinya kita bisa aduin cacing besar Alaska versus cacing laut, naga laut ya. Siapa yang akan menang gitu? Terus ini ada kapal terbang. Mungkin ini. Oh, bawahnya dia ini kayak macam SpongeBob gitu. I see. Jadi ini ada rumah si SpongeBob, Patrick. Wait. Perasaan kebalik dah, guys. Harusnya rumah SpongeBob kan di sini kan, sebelah kanan Patrick, sebelah kiri kok kebalik gitu. Anyway, kita naik dulu. Ini berarti ini kapal ya, Flying Dutchman kali ya, yang hijau-hijau itu. Keren juga sih kapalnya, ini bagus sih. I like ini. Kita naik lagi. Oke. Saatnya gua ke sekolah lagi, balik sekolah. Aduh, mau balik sekolah tolong. Nah. Tu. Tutu. Wah, sekolah. Aduh. Apa, Bang? Kenapa, Bang? Tunggu. Kalau nggak salah kamu kelas A, Desire. Gimana ya, jelasin deh ya. Oke. Aku nggak usah pura-pura. Aku nggak bakal pura-pura nggak tahu, karena aku udah tahu semua, Zire. Kenapa? Kamu pindah kan? Iya. Aduh, Zire, ada masalah apa sih, Zire? Kamu tahu kan sekarang masalahnya lagi ribet, tahu, sekolah udah mulai dari masalah ketua kelas. Apa-apa aku jadi pusing, malah kamu juga yang pindah. Ya gimana ya, waktu itu gue pindah gara-gara ini, apa namanya? Tunggu, jangan ngomong di sini deh, ntar pada pendengar lagi. Ini ngomong ini. Ayo kita masuk sekolah. Sudah. Ke kantin aja kali ya. Kantin jam segini masih buka gak sih? Kantin. Ya, masih deh. Ya, masih buka nih. Om, isi om. Nama orangnya kantin, gue baru nih. Sedih banget lo gak punya nama. Oke, kemana lo? Sini. Duduk sini aja. Oke. Oke, nah, jadi gimana nih? Gimana nih, Zre? Kenapa sih
lu pakai pindah gitu. Kenapa? Astaga, Zre. Ya jadi gini kan. Gua pindah itu gara-gara ini, apa gua enggak suka ya gitu mainnya, kayak nipu-nipu orang gitu. Betul, lu tahu sendirilah. Soal Nelson ya? Iya, gua enggak suka aja gitu, kayak dia bilang kayak, "Oh, ini temanya yeah. ini." Terus orang udah susah-susah cari bahan terus tiba-tiba diubah gitu kan, nah, kayak gue tahu sih semua soal itu, soalnya waktu itu gue yang lerai mereka. Dan kabarnya waktu itu kalau nggak salah itu bukan kalau nggak salah emang bener gue yang lerai. Jadi ada dua orang berantem itu loh, si Nelson sama si siapa, Nelson sama si itu, Nelson sama ketua kelas lu, Odo. Iya Odo kan ketua kelas B ya. Uh-uh. Nah dari sana tuh gue mikir kayak, tapi kayaknya lebih ke itu deh dia, lebih ke apa, lebih ke salah paham gak sih? Ya gue juga gak tahu. Gue juga gak tahu sih. Cuman pada bilangnya gitu, anak-anak kelas B apa pada ngelapor ke gue tuh karena kayak itu mereka ditipu gitu. Iya sih, tapi harusnya lu baik-baik dulu gitu Zre, ngomongin gitu kalau misalnya apa gitu. Jangan, soalnya kan salah ketua doang, kami kan sebagai teman lu kan jadi kayak gimana gitu loh Zre. Ya, gua kasih peri juga lo. Gua kasih ikan juga lo. pedang. Pedang itu bukan. Ini ikan tuh, Bu. Aduh. Jadi ya, masalah intinya itu ya. Ya, masalah intinya itu doang. Gua pindah karena itu doang. Padahal kami udah berat banget sama lu tahu sih. Kami yeah. benar-benar kayak pas udah ngomongin battle tuh kami benar-benar kayak, wah, udah ini easy win kalau ada Azre gitu. Iya ya, cuman sayangnya pas tahunya kok ini Azri nggak ada. Terus kemarin kami pada rapat kan kelas misalnya waktu itu ngomong si Azri berkhianat, aku secara make otak apa kayak otak dingin dulu ya, kayak apa coba nyenangin suasana dulu. Wah. Terus si Yura bilang si Azri itu kan si Azri dia berkhianat gitu. Terus aku kayak nggak mungkin Azri berkhianat, pasti ada alasan lain gitu. Kata ya alasannya ya bisa ditangkap juga sih, cuman kayaknya mereka salah paham aja gitu. Kan. Ya jadi gimana? Jadi gue pengen nanya pertanyaan berat banget. Gimana? Lu bakal balik ke kelas A enggak? Enggak tahu sih, berat sih rasanya kayak gitu ya, kayak aduh. Jadi kita harusnya gini Zre. Damai aja harusnya Zre. Ya gimana mau damai, itu orang udah pernah ngamuk semua itu. Iya bener sih, gue juga bingung kenapa ya pada ngamuk semua pada ketua kelas kita gitu. Ya, ketua kelas gue maksudnya. Makanya ya. Kayak kalau gue balik gue juga bingung. Itu pasti pada gue pasti dikeroyok gitu. Satu iya, masalahnya lu kenal sama Marvel? Kenal. Nah masalahnya Marvel itu kan kelas A ya, dan mereka juga bertempur bareng. Jadi gue bingung. No, kan banyak konflik, bingung kita gitu. Kamu kan deh. Kamu bisa pindah kelas B enggak sih? Kok jadi lu ya malah mau ikut gua. Aduh. Makanya gue juga bingung, kayak gue ke kelas A pada ribut semua, terus ya kalau gue balik-balik baik-baik ntar pada takutnya gue dikeroyok rame-rame gitu. Iya benar juga sih, tapi gue ya emang ini sih kayaknya si Nelson ini abang ada kayak aneh gitu sih. Kemarin gue liat ada yang diperbudak gitu juga sama dia. Bisa sampai diperbudak? Astaga. Makanya gue jadi bingung. Aduh apa? Gue rasanya kayak pengen ambil alih gitu loh. Kayak udahlah, kita harus apa ya? Turunkan Nelson. Pokoknya udah apa, fokus ke si Nelson dulu gitu, sama naik di. Kan mereka ketua kelas sama wakil ya. Ya udah, mereka mencurigakan banget asli dah. Udah aku bingung. Mau pindah lagi. Kalau udah kenapa? Gire? Ya. Tadi gue nyemplung ke air. Hah? Lu mabok kayak ada malam ini. Enggak like dong gue. Yaudah deh, gini aja Zre. Ntar kalau misalnya ada masalah apa-apa lu kasih tahu ke gue aja, jadi gue yang memfilter gitu. Oke. Bisa. Nah. Tapi ntar kalau misalkan lu udah ngambil kekuasaan kelas A, mungkin gue pindah lagi ya kelas A. Oke, gue usahain gue bisa jadi ketua kelas di sana, oke? Gue usahain. Okay. Dan
good luck deh buat kelas lu. Buat battle kita kan main fair ya. Iya, main fair aja kan ya. Santai aja gitu. Siapapun yang menang ya emang itu yang terbaik. Dan gue yakin aja sih kalau lu yang menang. Kalau gitu good luck buat semuanya dah. Ya udah, gue mau ke. Ntar kalau misalnya ada gue udah jadi. Kalau misalnya gue benar-benar jadi ketua kelas, gue bakal ngabarin lu lagi. Oke, oke. Ntar ntar kita bisa gua diskusi kalau kalau lu udah itu. Jongkokin dulu, pantatin dulu. Ya, aduh. Oke. Kalau gitu gue pulang dulu. Sama, gue mau ke Elbonia. Jangan bawa gitu dong, serem. Oh iya, okay. Bawa ikan aja. Oke. Oke, gue mau ke Elbonia, mau jadi kuli lagi. Oke. Okay. Oke, okay, bye-bye.